Halo, selamat datang. Berjumpa lagi dengan saya Marco Sonada. Kali ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara membuat logo Telkom menggunakan Corel. Setelah buka Corel, pilih Ellipse Tool, tekan Ctrl dan drag. Kemudian pilih Rectangle Tool dan buat bentuk seperti yang saya buat. Kemudian pilih Pick Tool dan Group bentuk rectangle tadi dengan menekan Ctrl plus G. Kemudian tekan Shift dan klik pada lingkaran, kemudian pilih Intersect. Lalu hapus bentuk rectangle tadi. Kemudian pilih bentuk rectangle yang di sini, tekan F11, ubah warna menjadi biru muda, lalu angle min 50, klik OK, kemudian klik lingkaran dan tekan F11, pilih warna from menjadi biru tua. Dan angle menjadi 130 derajat. Kemudian tekan Ctrl plus A, lalu hilangkan outline-nya. Dan beri teks. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Penjelasan lainnya saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.